Delegasi Laos mendatangi instalasi pengolahan limbah terpadu Kota Depok di kawasan Kalimulya. Hal ini dilakukan dalam rangka kerjasama GGGI dan Koica South Knowledge Exchange. Kedatangan pemerintah Laos ini ingin belajar terkait dengan masalah pengelolaan limbah yang dikelola oleh pemerintah Kota Depok. Pasalnya Kota Depok merupakan kota kedua setelah Bali yang telah menggunakan teknologi modern untuk pengelolaan limbah. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan kegiatan ini merupakan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian PUPR. Pengelolaan limbah di Depok sendiri dilakukan secara mandiri menggunakan APBD. Ada dua provinsi di Laos ya, ini provinsi Laos, dan ada lima kota yang memang mereka mengutus delegasinya untuk belajar ke kota Depok yang memang diinisiasi juga oleh NGO FCMA ini, arahan dari Bappenas, seperti itu. Nantinya pemerintah Kota Depok akan menyampaikan kepada Bappenas dan PUPR agar bisa dianggarkan untuk beli alat penyaringan sampah sehingga nantinya menghasilkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.